Halo men, jadi di video sistem cuti karyawan tambang ini yang bertanya. Dari Dea Oktarisitorus 2 minggu yang lalu. Oke, ini aku beres menjawab karena baru ada waktu bertanya sama admin HR-nya ya. Nah, jadi simpel aja sih persyaratannya. Habis aku tanya, jadi apa aja persyaratannya? Yang pertama surat keterangan menikah. Yang kedua KTP. Dan yang ketiga kartu keluarga. Nah itu semua dibutuh kopi ya. Nah simpel kan? Setelah itu nanti bisa dapat uang sukacita. Tapi ini nggak semua perusahaan ya yang ada ya. Cuma beberapa perusahaan aja yang punya uang sukacita. Misalnya menikah atau melahirkan. Nah, biasanya ada. Tapi tidak semua perusahaan ya. Jadi jangan terlalu berharap. Oke, okay, bye-bye.